Halo sahabat tani dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membahas tentang kopi stek sambung ya, berjenis Robusta. Kopi Robusta adalah jenis kopi yang dominan dibudidayakan petani di sebagian Indonesia ya. Kalau di Lampung udah banyak, di Jawa juga udah mulai ini ya. Jenis kopi ini memiliki banyak keunggulan, diantaranya lebih adaptif di dataran rendah ataupun tinggi, produktivitas tinggi, dan cita rasa tergolong baik. Oleh karenanya, kopi Robusta berkembang di masyarakat dan muncul banyak sekali variasi kultivar, dan beberapa di antaranya memiliki keunggulan yakni produktivitas tinggi. Iya. Pengembangan kopi unggul ini dapat dilakukan dengan mudah oleh petani dengan teknologi sambung. Jadi biasanya petani itu punya bibit, dibesarkan dulu, baru nanti dipotong terus disambung dengan beberapa varietas yang baru ya. Petani kopi umumnya sudah mengenal sejak lama teknologi sambung pada kopi. Teknologi sambung dapat dengan mudah dilakukan untuk memperbanyak kultivar unggul yang dikehendaki, baik di lahan kebun maupun di pembibitan. Jadi bisa Anda lihat sendiri di video ini, walaupun belum maksimal, tapi untuk buahnya udah bagus ya di tiap tunas. Bukan tunas, ini apa ya? Batang ya, batang atau cabang itu udah mulai berbuah. Tapi karena ini musim belum maksimal, jadi ya memang seperti inilah. Kalau nanti udah maksimal, penyambungan udah maksimal, tiap dahan atau batang ini bisa mungkin ya sekitar 1 kiloan gitu ya. Jadi sangat membantu di produktivitas para petani. Oke. Cukup mungkin sekian dulu ya. Kalau ada pertanyaan bisa dilontarkan di komentar. Insya Allah kami jawab. Baik, jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih.